Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RC Vios Limo hanya otomotif yang mempersatukan kita. Oke, okay, kali ini saya akan update ya mobil Vios Gen 3 bahan yang sedang kita kerjakan proses pemasangan sunroof, teman-teman. Nah, mobil ini sudah ada pesanan dari Pak Hendik ya. Nah, kita lagi pemasangan rel ya untuk sunroofnya, jadi kita lagi ukur-ukur untuk posisi pemasangan sunroofnya. Nah relnya sudah kita ukur-ukur dan uh, sudah kita pasang untuk sunroofnya Cuma memang uh, belum kita tutup-tutupin untuk bagian samping Karena harus ada pendempulan untuk nutupin pori-pori di bagian uh, sekeliling sunroofnya Karena kenapa? Karena dia itu agar rapat ya, nambah rapat dan tidak menimbulkan bocor Dan bagi teman-teman yang mau masang sunroof bisa juga langsung ke channel Arsivius Limo ya ke nomor deskripsi yang ada di di Nah, teman-teman, nah di sini sudah kita proses e, pendumpulan di hari kedua ya. Jadi e, proses pendumpulan ini enggak semuanya kita dempul ya satu atap enggak. Jadi hanya beberapa di berbagai sisinya aja di sekelilingan sekitaran e, Sunroofnya sandrupnya. Nah, gitu. Kalau lihat dari bawah terlihat tuh udah kelihatan kacanya sudah ada ya, relnya juga sudah kita pasang. Jadi, tinggal kita perapian di bagian atapnya aja. Jadi, eh, harus benar-benar teliti karena pengerjaan ini nggak bisa eh, sembarangan, ya. Jadi, di bagian bawahnya juga kita sudah kasih dia saluran air, ya, teman-teman. Ya, saluran air yang mana untuk eh, menghindari kebocoran. Jadi, ada beberapa titik eh, selang untuk pembuangan airnya. Nah ini kita lagi ngerapihin Dan kita lagi debul dempul Nanti setelah dempulnya kering Kita tinggal naik x aja Nanti kita semprot ulang bagian atapnya Kayak gitu Nah bisa dilihat nampakannya nih teman-teman ya uh, Proses pemasangan sandrupnya ya Jadi selesai ini Kita baru uh, Mengerjakan bagian bawah ya Kelistrikan Jadi kita harus uh, bikin polanya dulu ya Untuk Uh, pemasakan di okay. bagian atap ini kayak gitu. Nah, ini dia nih, di bagian sini tuh udah kita dempul-dempul ya. Kita udah ukur, udah, udah persisi banget lah. Ini, nah, ini tinggal lagi dirapihin lagi nih untuk penempulannya nih, teman-teman. Nih. Ya, kalau untuk apa namanya eh sunroof ini bisa kita eh, bikin model apa maunya teman-teman ya. Kalau untuk pesanan Pak ini kita bikin dua step seperti Pajero Dakar. Jadi dia bisa kebuka full dan bisa kebuka dikit. Nah, ini penampakannya yang sudah eh, melalui poxy. Tadi kan dempulnya sudah. Nah, ini sudah dipoxy nih. Ini hari berikutnya, nah itu sudah rata ya. Nah untuk pembolongan ini kita tidak menggunakan pemanas atau dilas ya, karena e, kurang maksimal dan bisa bahaya juga sih kalau untuk dilas las, kita nggak pakai sistem las. Nah ini sudah dipoksi sudah rapi atapnya, sudah rata, sudah ngeplak juga sama sunroofnya. Nanti tinggal pemasangan dari e, bagian dalam. Nah sekarang udah proses pengecatan dan sudah saya pasang untuk sunroofnya nih teman-teman nih ya jadi mobil bahan ini sengaja saya pasang sunroof dulu sebelum dicat ya agar tidak kemana-mana nah tampak bagian bawah nih nah ini selang airnya pembuangan ya dari samping ke bagian bawah ya nanti pembuangannya sampai bawah jadi dia buangnya itu ke bawahnya kendaraan ya teman-teman ya nah, kalau ke bagian belakang juga sama sih kita ada pembuangannya juga jadi nggak usah khawatir kalau untuk ada pembuangan air dipastikan tidak akan ada rembes atau bocor apalagi nggak ada ya dan bergaransi loh teman-teman ya bergaransi pemasangan sunroof satu tahun garansinya nah ini kita lagi instalasi kelistrikannya dulu teman-teman nah nih kalau mau dibuka modelnya seperti ini nah cakep sih cakep banget jadi teman-teman kalau mau dipasangkan sunroof langsung aja ke RC Vios Limo ya di nomor telepon yang ada di bagian deskripsi nah itu kalau bagian step kedua dia agak ngangkat ke bagian belakangnya gitu ya jadi kalau dibuka bisa ke belakang full bisa juga step yang kedua dia agak ngangkat sedikit seperti Pajero Dakar jadi teman-teman kalau mau masuk dan ngelongok ke atas juga bisa karena udah mau pilkada jadi bisa buat ini nih Uh, apa namanya pilkada juga nih, bisa ngelongok-ngelongok, dada-dada di atas ya kan, bagi-bagi duit. <laughs> oke okay. ya, dibilang butuh nggak butuh, sandrup di Indonesia itu, tapi ini selera lah, selera ini kita coba masuk nongol ya. Nah, ya, saya sudah nongol di atasnya, dan uh, oke okay banget sih. Kalau buat ya, penggemar ngeliat-ngeliat -ngel -ngel kita, ya, kita keluar sedikit lah dari uh, atap mobil seru dan keren banget sih mobil ini jadi nggak terlihat banget ekstraksi mobil walaupun ekstraksi tapi kualitasnya bukan ekstraksi ya pengerjaannya juga sangat rapi ya teman-teman ya nggak ada ya namanya uh, tidak persisi di sini semuanya uh, pengukurannya uh, rata rapih dan benar-benar pengerjaannya oleh profesionalnya khusus di bidang sandrup teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya Nah, tinggal kita pengerjaan untuk kelistrikannya aja sih kelistrikan dan perapian di bagian atapnya seperti itu. Oke ya jangan lupa teman-teman ya like share subscribe nya dan tekan tanda lonceng agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman.